Satu alasan bikin Raffi Ahmad gaib bintang dunia ke Ranskon FC. Dikutip dari bolasport.com, Raffi Ahmad mengungkapkan satu alasannya ingin mendatangkan pemain bintang dunia ke Ranskon FC. Seperti diketahui, isu Raffi Ahmad bakal menghadirkan pemain bintang dunia menuju Ranskon FC bukanlah gosip belaka. Raffi Ahmad sudah mengakui kalau Ranskon FC sudah membidik pemain bintang dunia ke skuadnya. Bahkan Raffi Ahmad menyebut kalau Ranskon FC sudah sepakat dengan pemain bintang dunianya itu. Ungkapan Raffi tentu bukan sembarangan karena ia menempati jabatan penting di Ranskon FC. Sejak Ranskon FC terbentuk sejak akhir Maret 2021, Raffi Ahmad menjabat sebagai chairman. Bersama Rudi Salim, Raffi mengakuisisi klub Liga 2 yang sebelumnya bernama Cilegon United FC yang hingga menjadi Ranskon FC dan tembus ke Liga 1 musim mendatang. Ranskon FC berhasil naik kasta ke Liga 1 dengan predikat juara kedua Liga 2 2021. Jelang bertarung di Liga 1, Ranskon FC nampaknya akan berupaya dan melakukan persiapan, termasuk diantaranya mendatangkan pemain bintang dunia. Meskipun belum mengungkapkan identitas pemain bintang dunia tersebut, namun Raffi menyebut sang pemain diimpor dari luar negeri. Raffi Ahmad sempat menuturkan akan segera mengumumkannya dalam waktu dekat. Namun hingga kini, pemain bintang dunia Ranskon FC masih menjadi misteri. Raffi Ahmad pun memiliki suatu alasan di balik keinginannya memboyong pemain bintang dunia ke Ranskon FC. Alasan Raffi Ahmad tersebut yakni untuk memeriahkan sepak bola Indonesia. "Saya mau ngundang bintang dunia ke Indonesia," ucap Raffi Ahmad seperti dikutip oleh bolasport.com dari YouTube Rans Entertainment pada hari Sabtu. Demi menambah gairah persepak bolaan Indonesia, tambah Raffi. Memiliki tujuan mulia untuk sepak bola Indonesia, namun Raffi Ahmad masih tutup mulut mengenai identitas pemain bintang yang akan menjadi pilar anyar Ranskon FC. Padahal para pecinta Liga Indonesia sudah menantikan gebrakan Rans FC tersebut. Nampaknya para pecinta Liga Indonesia harus lebih bersabar menunggu sosok pemain bintang yang akan mendarat ke Ranskon FC. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.